Hai, nyetrum anjing, siap. Assalamualaikum. Apa kabar bosku semua? Semoga kita semua selalu dalam posisi fit, sehat walafiat. Jadi kali ini gue bereksperimen. Bukan bereksperimen sih. Jadi yang tutorial yang kemarin itu yang pengapian apa sih namanya? Pesgio yang kemarin tuh bukan tuh. Yang baru diupload. Nih, ini kan CDI Pesgio nih. Mati. Gara-gara tutorial kemarin mati. Terus gue ini harus gimana ini? Ya terpaksa. Di sini adanya CDI Pega lama atau Krypton. Bisa nggak dipasang ke Vespa? Jawabannya bisa. Soalnya udah gue cobain. Enak nggak? Gue kasih tahu posisi napurnya yang enak. Oke. Gue kasih tahu posisi napurnya yang enak. Jadi langsung ke TKP aja nih motornya nih. Nah ini motornya, kemarin CDI-nya mati. Terus terpaksa lah gue beli CDI ini nih, Pega lama ya. Pega lama tapi yang KW emang, yang ori gak ada. Gitu, jadi emang ini udah gue cobain. Halo bos. Ayo. Ini udah gue cobain, tapi belum kenceng-kencengin, gitu ya. Nah, gue nggak bahas perkabelannya dulu. Gue bahas napurnya dulu, oke? Jangan di skip, jangan dijeda, jangan. Oke, real, apa namanya? Gua bongkar magnetnya, guys. Nah, ini ya CDI-nya Pega lama. Sorry guys, banyak suara ibu-ibu guys, lagi pada ngoceh. Nih, perhatiin posisi napurnya. Nah, seperti ini. Oke, perhatiin, no. Enak gak bang? Ntar ya, gue kencengin dulu soalnya ini belum dikencengin ini. Gue kencengin dulu. Udah gue kencengin ya. Nih perhatiin lagi ya posisi napur. Oke. Posisi napurnya perhatiin. Nah, ntar kalian screenshot aja posisi napurnya. Oke. Gue pasang lagi magnetnya nih. Ini mah dadakan aja guys. Kenapa gue videoin? Biar gue gak lupa posisi napurnya. Soalnya tadi gue bongkar magnet, bongkar pasang. Jangan gak lupa guys. Jadi kalau ada yang ini ntar motor-motor Vespa gue pasang CDI Pega aja, Pega lama. Orsinilnya soalnya murah guys. CDI orsinilnya murah, Pega lama. Terus copotan juga banyak, Krypton, Ereking itu sama. Ini posisi napur tadi kan udah dikasih tahu kan. Ntar perkabelan nih. Guys, ini
patah pada patah kayak gini bukan kayak punya gua ya. Soalnya ini kan motor-motor bekas, guys. Nah, untuk perkabelan di CDI pega lama. Nah, jadi gini guys. Nah, ini kan CDI Vespa nih, yang warna merah nih, ke pulser. Yang ini juga di pega lama, yang warna merah ke pulser. Tapi kan dia ada dua kabel pulsernya ya. Satu lagi ke masa nih, ke body. Yang warna putih ke body, ya. Kan ini dua nih mak, pulser ada dua dia sama kabelnya pega, pega lama. Nah, gini, putih sama merah. Oke. Putih sama merah. Jadi yang warna merah ini ke spool pulser yang khusus ini. Terus yang putihnya ke masa body, terserah mau ke masa mana kek. Ya. Terus yang warna hijau masa sama nih, masa nih yang dari CDI warna hijau ke sini masa. Oke. Terus yang warna oranye, oranye ini ke kuil. Oke. Oren ke kuil. Terus yang warna hitam, hitam ini kemasa, ini digabungin kayak gini juga nggak apa-apa. Nih, ini kemasa, soalnya ini gua ini kuning masa nih. Ini ntar ini mau ke kiprok. Nah, ini kemasa warna hitam. Terus buat hitam strip putih, ku kunci kontak atau buat matiin engine stop, engine off. Nah, terus yang warna coklat ini dari spool CDI, spool yang ada di magnet tuh spool CDI. Warna coklat kalau di motor ini. Kalau spool, kabel spoolnya masih Orion, kabelnya warna hijau. Nah, ini coklat kayak hijau ya. Ayo, coklat kayak hijau. Nih, kalau yang Orion, tapi kan ini mah udah rubahan. Nah, apa lagi? Udah kan? Jelas ya. Nah, kita untuk pengapian, kelistrikan pengapian. Hai, nyetrum anjing, sia. Nyetrum. Sorry guys. Aing kaget, nyetrum. Ini ada yang bocor sama ini. Duh, kaget aing. Sorry, sorry, sorry guys. Mana ada tangga guys? Nah, gini aja di sini. Kelihatan nggak? Nah, apinya nih. Oh, apinya. Gede banget ya apinya ya di sini. Udahlah langsung aja cobain. Busi udah gua bersihin ya. Gua pasang, ntar kita bongkar businya. Ini yang 3M itu guys. Mana ya kunci busi ini? Wah, hujan di mana ini? Oke. Taruh sini ya. Respon guys, jujur lebih respon. Gimana ya? Salam-salam enggak? Bisa guys. Oh. Oke.
lamsam. Lamsamnya enak. Satu-satu. Geber lagi. Guys, ya ini businya guys. Sudah kuduga pasti warnanya abu-abu kayak motor balap guys. Noh, warnanya abu-abu guys. Ini bukan putih ya. Kalau putih kekeringan guys. Ini abu-abu kayak motor balap guys. Fokus dong. Nah, fokus. Abu-abu guys. Kayak motor balap guys. Ini bagus guys. Pembakaran kayak gini bagus guys. Pembakaran kayak gini bagus. Pembakarannya abu-abu kayak motor balap guys. Ini bukan kekeringan guys ya. Kalau kekeringan itu warna putih guys. Teh, ini bukan putih. Ini abu-abu. Abu-abu kalau di motor 2 tak bagus guys. Oke. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like, share, and subscribe. Tongkrongin terus Vespa Ngebot. Salam teng 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 teng.